Ikpok iku sampe ya wis mari sikil tapi mbok kok biasaan terusan dari bengklang ae iki. Lain wis mari kan. Iki yang diomong putus. Iya. Masih nakal-nakal putus kan duwe. Iki kok dikelo, Pak. Oh, iku jahat waktu iku. Oh, ngeri iku jahate. Kayak kuda. Ha. Semenjak dikelo iku lah kutuk deh. Pantang kata uang. Bingung lawak. Jadi piye? Ora tak dikelo iku men lulu. Dikelo lah baru, dikelo terus lulu. Iku baru berak lahir ke. Iya. Ngobati kangen gini kalau nang omah. Biasanya awak petuk tiap hari. Bet. Nah. Hai. Itu biasanya sering-sering ngobati. Ini lembu parwan dari mana rupanya, Pak? Dikirim kemari. Angka payung. Angka payung kampung Wonosari. Kalau kampung 15 kilo masuk. Angka payung. Di jalan sini tembus rantau itu loh. Iya. Itu ada tanduknya yang mau jebol. Apa ini? Itu baru. Ayo. Terus keplek enggak itu? Tanduknya. Kalau keplek kok nakal. Kok itu sampai putus sebelah itu. Nakal, kalau tanduknya cedek mulu, putus tanduknya dari baru lah, nggak gelem saya gitu. Oh, mau jahatan itu. Nak nanduk kan biasanya sekali tanduk, wes kali kuat cerah ya. Wah, mau sampai putus kayak ngantem sawit. Nakal itu baru mana dua kali gitu. Itu anak pertama itu sih nggak dijitu mau. Tadi ini kemana cara saya melakukan dari kecil ini. Tadi ini. Barang pun baru dua kali mana ini. Jadi itu anak pertama. Inilah bagiannya awak yang pertama. Semprot regen ini mulus kabeh, Pak. Tiap hari ae, ya. Sampai maring kok baru seminggu sekali, rong minggu. Regen tapi ojo decis. Iyalah. Decis enggak mempan kurang. Oh, aku nek lu decis ae. Enggak mempan. Regen dilatih mabuk deh enggak. Or. Aku saiki obatku iku ayo enggak pernah tak cacingi meneh. Oh, jadi nek gelem dilati. Malah api. Wis enggak pernah cacingi meneh. Biyene kok tak ndase tok ngene lah. Wah, tak unggah iso ngadeg lho. Baju kok iki tahan adem yo aku. Iku sing ngonange wong golek ganjer awan-awan. Heeh. Dongak kon goleki surat iki enggak petuk lah yo. Ora iku bali golek ganjer lembu sapa kono-kono kedelop. Wah, berarti lembu kula. Ini kira. Pas liga tok, ndak setok. Tahan yo. Terus bengi. Yang penting kan enggak iso benapas. Tapi cari-cari kemau lah kurus. Bengi kadang enggak sampai sebengi pun. Kadang angone kan balik golek iku ketep. Delok kono-kono sitok. Dunggake enggak setangi endeng. Oh, nah, iku kerasa ndeke berusaha apa jadi kesel tenaga iku. Karena kita rasa-rasa iki enom iku mbok. Kalau wis meneng ae ndek menjeru. Cari-cari mau lembu Pak ini. Yang dinne
Iko warna abang. Iko lah batu iputo. Oh, yang di sampai tekan simpang konon di yang di wis didol payah nek dipisah ngono menawa wong la iki penak iki dipisah yo jualan buah ku ndak sembah mrangkane yo go batu aku nyedok kok ngjelasi baru nek menika. Tapi modelnya pendek iki bandut ke wawa. Cilik-cilik beragas model. Bandut kalau manuk ngepak-ngepak ngene iki yang Pak. Kalau wis kabur rek males bali. Arep aja panen iki. Balik kita. Iki kalau bandote akeh ngene, Wak. Wedoke kawin kasihan lo wedoke. Aku itu semalam punya 5 bandotan segini-gini. Wedoke arep mati sampean. Kecur-kecur-kecur guling-guling.
sikile koyo bapak kabeh ngepak-ngepak. Iki. Yang iki koyo bapak iku. Mau juga. Tapi nek bandot mang taru enggak gelem putus tanduke kan? Enggak. Kula. Jarang. Nek wedok iki kok bener pernah ngelak kan ngantem sawit putus. Oh sing ngerim ben di ana putus lah. Kok nduk panjang iki muar loro. Iso tugel kae kok sine mburi kok. Kok mau mung ngarep ngene panjang loro. Iki tugel kabeh. Kok tinggal tunggu le nya kok. Aku nek ngera iki nek usir Bali kan teko ngisor kono kan bari. Bapak mungguan dhisik nundutne kaya apa. Aku nek ngene iki omong alah kok sing gak ketok iku. Dempet. Aku gak pernah ngera kalau nang kono. Pahami ae iki anak iki, iki anak iki ngono lho nek iki cucu iki. Aku ngono ngerti. Nah, aku gak kela. Ngerti dia iki sing iki urung Bali iki Pak. Ambul aku gak ngerang ngono alasane. Gak ngerti apa. Iya Pak, kalau aku di sana gitu. Ini cucunya ini, anaknya ini kan iya nek dhewe tondo iku. Kisah keluarga ngono. Nah aku lah nek sing wis manak nek gak ngerti aku anak sing iki ndi. Gak pernah ngitung-ngitung ya Pak. Ini berarti bandu-bandu besar masih bawaan dari sana lah ya. Iya. Gua beli sik tembe teko di harga 4 juta. Ya. Oh, ya wis akeh lah itu untuk untungnya. Iki sing bathuke putih baru 5 juta. Heeh. Nah. Ini telah 15 ya cukup modal ini. Iyalah, bagi dua kan. Ya banyak juga hasilnya Pak yang putih. Iya yang putih barang ya. Kan baru kopi. Saya doanya enggak enak nek ketok ngiso. Kuping san wes doe. Iki merono sungi pinggire rono jadi enggak iso. Oh. Enggak nyebrang lah ya. Ya. Karena merona ini terbatas ngono kan. Dia awak enggak bingung nang golek. Iya, nyebrang sungai kan. Tapi ada lembu gila mau nyebrang sungai dia nya. Lu ana sing gelem nyebrang sungai tak ngomong iku. Heeh. Iku gara-gara diajari pertama ini. Kalau enggak pun enggak wani. Iyalah. Kalau wis diajari kan alah cetek ngono. Padone iku karo. Ya iya. Ya, soalnya ini. Aku nek tanduran ngene iki lepala aku. Wong sebelah enggak penting jek ini. Yo apa sing iki? Gula lagi jebuat pi tekap bajingan ngono.
kanan kiri polybet tau enggak ini sorak minggir. Payah mbek sing payah bening gae. Yuk. Oh, nek lu dulu, Pak.